Selamat bertemu kembali pada materi subsampling. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana karakter dari sampling dengan teknik clustering. Ya. Nah, yang namanya sampling selalu kita berhadapan dengan sebuah problema di mana supaya hasil perekaman atau hasil inventarisasi itu bisa dipertanggungjawabkan, ya, tetapi dengan biaya yang murah, waktu yang cepat dan mudah dilakukan. Kemudian yang kedua, yang namanya sampling, khususnya cluster sampling, itu biasanya dilakukan apabila populasinya itu luas atau besar. Misalnya bagaimana kita menginventarisasi hutan yang ada di seluruh Indonesia dengan cepat, murah, dan mudah, dan tetap bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya. Kemudian namanya metode cluster. Kalau namanya metode cluster ini bahwa pada saat di setiap cluster itu harus heterogen. Tapi sebaliknya, antar cluster yang satu dengan yang lainnya dia harus homogen. Yang terakhir syaratnya bahwa dia harus jadi wakili seluruh populasi. Itu syarat harus cluster. Hanya saja namanya cluster ini ya selalu juga punya kelemahan bahwa cluster ini dapat sampel yang mewakili karakter yang sama itu sangat sulit. Yang pertama, yang kedua, biasanya namanya cluster karena di mencakup kerekaman tinggi, cenderung sampling errornya akan tinggi. Nah, terutama jika clusternya tidak bisa diakses dan kurang representatif. Nah, sebagian besar juga populasi memang tidak bisa diwakili. Nah, jika syarat tidak representatif, itulah terjadi bias yang besar dalam sampling dengan metode clustering. Nah, sebelum itu kita akan berbicara tentang apa perbedaan stratum dengan cluster, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nih contoh di sini, misalnya di sini ada berbagai macam root, ya, buah-buahan. Nah, kalau dikelompokkan menjadi ada yang warnanya hijau, kuning, merah, ya, dan juga orange, itu yang homogen itu yang disebut dengan stratum. Tapi sebaliknya, kalau isinya campur-campur dan sama, ya, itu adalah yang di mana dalam cluster itu beragam, itu yang disebut dengan cluster. Jadi cluster persamaannya dengan stratum adalah kelompok sesuatu yang mirip karakternya di dalamnya. Jadi ada kemiripan, hanya saja yang namanya cluster apabila keragamannya sama, ya. Ini cluster ini keragamannya sama, ada cluster A dan cluster B itu keragamannya sama. Itu yang disebut dengan cluster. Jadi hanya saja antar klusternya homogen, tapi dalam klusternya dia itu heterogen. Seperti buah-buahan yang berwarna-warna ini, ya. Jadi ada beragam dalam klusternya, tetapi antar klusternya dia homogen. Ya. Tapi sebaliknya, ya. Kalau di dalam stratum, ya, antar stratumnya dia heterogen, tapi dalam klusternya, dalam stratumnya dia homogen, ya. Jadi demikian. Jadi kalau kita pernah mendengar istilah klaster perumahan, mestinya sebuah klaster perumahan terdiri dari rumah yang paling sederhana sampai dengan rumah mewah, itu adalah satu klaster. Tapi kalau isinya rumah mewah saja, menengah saja, sederhana saja, itu adalah stratum sebenarnya, ya. Nah, ini contoh, ya. Contoh di bagian sini, hutannya ini kalau kita kelompokkan menjadi tiga, itu menjadi stratum. Sebagai keseluruhan, biasanya dia, ini misalnya isinya banyak, ada tiga jenis. Misalnya. Tapi kalau kita kelompokkan sebagai hutan tanaman, nah ini satu stratum, dan satu stratum. Beda dengan yang bagian sana, ya, itulah contoh cluster. Di mana satu cluster itu beragam jenis isinya, ya. Tapi, jadi artinya dalam clusternya sendiri tinggi keragaman jenisnya, ya, keragaman ukurannya juga, sedangkan antar klasternya itu ya mempunyai keragaman yang kecil. Artinya memang mirip antar klaster satu dengan klaster tinggi keragamannya yang mirip, ya. Jadi demikian. Jadi dalam klaster itu adalah heterogen, tapi dalam stratum itu homogen, ya. Sebaliknya antar klaster itu homogen, ya, sedangkan antar stratum itu adalah heterogen.
Nah, jadi di dalam klaster ini kita juga mengenal berbagai macam tingkatan gitu ya. Jadi ada namanya one state, ada two state, dan ada multi stage ya. Jadi kalau kita levelnya hanya satu gitu ya, tidak bertingkat, ya kita sebut dengan one state. Hanya dua tingkat kita sebut dengan two stage, sedangkan yang tiga tingkat atau lebih gitu ya kita sebut aja multi state. Jadi kita namanya three state, four state, dan seterusnya. Nah, kemudian yang two state juga kita bisa membedakan ya menjadi dua ya. Jadi ada simple cluster sampling dan juga yang disebut dengan probability proportional to size sampling ya. Nah, jadi konsep cluster sampling ini sekali lagi saya sampaikan bahwa setiap sampling pasti mempunyai unit terkecil ya. Jadi dalam cluster samplingnya, jadi unit terkecil seperti pohon, individu pohon juga bisa kita sampel itu sebagai unit terkecil. Jadi bisa pohon, bisa binatang misalnya gajah, atau bisa anggrek misalnya. Itu sebagai elemen terkecilnya ya. Jadi dalam cluster sampling ada dua atau lebih dari elemen ya, dari atau unit sampel yang dipertimbangkan dalam cluster. Jadi di setiap lokasi. Jadi lokasinya bisa banyak, cuman nanti elemen yang kita ambil banyak. Jadi di sini misalnya kalau dalam satu cluster isinya ada 3 pohon di sini ya, kita nanti elemen klasternya kita ambil 3 pohon. Dan kalau kita ambil semua elemen klasternya dalam satu elemen klasternya dalam satu cluster, itu yang kita sebut dengan single stage. Jadi dalam cluster ini memang dalam cluster ini adalah heterogen ya. Nah, memang kita harus lebih bagaimana kita apakah memperbanyak elemennya atau memperbanyak lokasi. Inilah trade-off-nya. Biasanya kalau kita supaya mudah dan cepat, kita memperbanyak elemen klasternya. Kenapa? Memang setiap lokasi punya keragaman yang tinggi. Oleh karena itu, itulah pentingnya kita menerapkan teknik cluster. Ya. Nah, sebagai contoh di sini, kita kalau kita lihat di sini, ya, apakah kita memilih layout yang seperti A dan B. Kalau kita lihat jumlah elemen klasternya sama ya. Jadi yang sebelah yang bagian A itu elemen klasternya 3 tapi ada 5 lokasi. Yang lokasi B ada elemennya ada 5 tapi 3 lokasi. Mana yang Anda pilih? Ya. Jadi kalau seandainya berdasarkan jumlah elemen dan biaya pemindahan, maka secara logika ya, keragaman di B pasti akan lebih bagus di setiap klasternya ya. Kemudian satu kerabagannya akan tinggi setiap klasternya karena jumlah elemennya yang lebih besar daripada dengan A yang hanya 3 elemen klasternya ya. Kalau di B selain dia keragamannya yang tinggi dalam klasternya, juga waktu yang diperlukan untuk pindah itu pasti lebih sedikit. Jadi biasanya klaster itu elemennya diperbanyak dan lokasi sampingnya itu yang jumlahnya sedikit, walaupun elemen klasternya banyak. Jadi kepraktisan pasti memilih B ya, karena biaya perpindahannya sedikit, dan biasanya dalam survei hutan yang mahal itu adalah transportasi perpindahan, dan juga pasti lebih cepat karena transportasi butuh waktu kan, gitu. Dibandingkan dengan yang A ya. Jadi memang di dalam clustering ini pasti yang dipertimbangkan adalah efisiensi juga ya. Sama seperti pendekatan double sampling, jadi yang diharapkan dalam teknik dengan cluster sampling itu pasti efisiensi. Jadi ada trade-off antara jumlah elemen cluster ya per lokasi ya dengan jumlah lokasi gitu ya. Nah, di sini memang teknik cluster sampling ini akan menjadi menarik jika keragaman dalam cluster itu tinggi dan clusternya antar clusternya itu rendah. Tapi kalau sebaliknya memang tidak akan menguntungkan, tidak akan efisien. Jadi walaupun dalam survei kehutanan biasanya elemen klasternya itu lebih dari 10 ya, yang dilakukan di 3-4 lokasi klaster. Nah, ini sudah dianggap memadai untuk menghasilkan presisi dengan biaya yang optimal. Jadi memang kita harus ada balance antara elemen klaster M dan jumlah klaster yang dikunjungi ya. Nah, ini misalnya contoh ya, dalam suatu lokasi cluster, kemudian dalam plot ada sampel pohonnya, bisa 3 state, bisa 2 state ya, bisa. Nah, memang secara
teknik gitu ya. Cluster sampling memang sudah di sejak puluhan tahun yang lalu ya, sudah sangat umum di bidang di kehutanan ini, di Swedia, di Prancis, Finland gitu ya, Austria, Amerika, Jerman ya. Ini menurut Kohl tahun 1950 ini banyak digunakan, dan biasanya memang tidak ada yang standar bentuk-bentuknya, ada yang berbentuk elemen klasternya, ada yang berujung sangkar, ada empat persegi panjang, dan juga mungkin bentuk-bentuk lainnya. Nah, ini salah satu contoh yang dilakukan di Thailand. Ini yang disebut dengan camp unit system. Jadi satu apa namanya satu klaster itu terdiri dari satu di pusat, kemudian ada enam di luar, jadi berbentuk apa namanya camp di sini ya. Nah, di sini jarak ini menggunakan radius ya, sudutnya kurang lebih antar ininya adalah 60, jadi 60 60 60, jadi total satu lingkaran ada 360 dibagi 30, jadi jaraknya kurang lebih buat 60 derajat ya. Kira sekian, semoga bermanfaat. Jadi sekali lagi ya, teknik sampling membantu inventarisasi hutan dengan tingkat kesalahan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terima kasih.